Eh, kaleng. No. Halo guys, Arlies di sini. Balik lagi bersama Bang Arlies dan hari ini kita akan bersama-sama bermain Granny Remake. Granny atau nenek kali ini akan kembali dengan grafik yang lebih keren dan tentunya lebih menyeramkan. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya. Setting dulu biar nggak gelap guys. Abang setting pencahayaannya di yang paling tinggi. Dan sekarang kita akan play di medium mode dulu. Karena sebelumnya abang udah pernah bermain Granny tapi bukan yang remake, yang biasa. Dan oh, keren guys, grafiknya keren banget. Wih, keren ini. Nah, dan kali ini abang akan melihat apakah akan ada perbedaan antara Granny yang lama dengan Granny yang sekarang. Abang juga sudah sangat sering melihat video gameplay dari Granny, jadi semoga saja tidak jauh berbeda dan tidak membingungkan guys. Tapi untuk kesan pertama abang, grafiknya asik nih guys, keren. Nih, pohonnya berasa real banget. Tapi kita mau kemana nih guys? Sekarang lagi musim salju ya. Dingin banget tentunya. Oh, di situ rumahnya guys kayaknya. Oke, kita bakal coba ke sana ya. Mari bersama-sama kita ke sana. Use LMB, left mouse button to zoom camera. Kita nge-zoom dulu. Kenapa ya kita ngelihat rumah itu? Ya juga sih, why is this house located in the middle of forest? Kenapa ada di tengah-tengah hutan ya, guys? Granny-nya sekarang mukanya jadi serem banget, guys. Oke. Kita bangun. Oh, ruangannya sama kok, guys. Gak jauh beda sama Granny yang lama. Cuman Bentar. Kita sembunyi dulu, guys. Sorry. Abang kayak ngedengar suara langkah kaki gitu loh. Nah, jadi basically ternyata Granny yang lama sama yang sekarang itu gak jauh beda, guys. Cuman grafiknya aja emang yang tambah keren. Wih, ini keren ini, jadi kayak semakin real guys. Dan Granny-nya terlihat makin seram guys. Ini ada surat apa nih? Oh, kamu udah bangun ya. Semoga mimpimu menyenangkan. Wow, abang summarize aja ya. Jadi si Granny atau si nenek ini ternyata menangkap kita karena dia lapar guys. Dia pengen memakan kita. Oh, Granny-nya mana guys? Oh, itu Granny. Oh no, sembunyi dulu guys. Ini bakal ketahuan gak ya? Oke, aman. Dia gak ngeliat apa-apa guys. Yang penting kita bisa sembunyi. Wah, abang jadi takut keluar nih guys. Menegangkan. Jadi nyenggol. Ya datang lagi nggak tuh? Ya udah pergi lagi. Jadi aman guys. Tempat tidur dan juga lemari tempat bersembunyi kita aman. Aman. Nah ini yang sulit guys. Kita harus berusaha keluar dari tempat ini dan pintunya itu kan banyak banget tuh yang harus di unlock. Oh itu dia guys. Kita masuk lagi ke dalam sebentar. Oh Granny tolonglah. Gimana Bang Arlies pengen keluar nih. Kedapetan mulu. Oke, kita harus teliti dan telaten dalam. Dia pasang trap guys. Granny-nya sekarang pasang trap. Kita harus teliti dalam mencari alat-alat dan benda-benda di sekitar sini guys. Jadi oh, suara itu bakal memancing Granny tentunya. Oke, di sini hanya ada ban. Kita tidak butuh ban, guys. Abang tuh butuh hammer. Tapi abang nggak tahu sekarang Granny-nya ada di mana. Oh, itu Granny-nya, guys. Granny-nya ada di sana. Kita ke sini kalau gitu. Kita buka semua. Nggak ada apa-apa, aman. Gerakan si Granny cepet juga guys.
Oke. Apa nih? Ada semangka, guys. Oh, ada apa nih di dalam sih? Oke, jatuh. Semangka. Abang cuma dengar suara langkah kakinya, guys. Abang nggak tahu ternyata dia bakal kepancing sama banyak hal. Semoga dia kembali ke tempat asalnya dah. Oke, sepertinya aman, guys. Tolong, guys. Ternyata Granny Remake ini sangat menyeramkan. Abang nggak nyangka bakal semenyeramkan ini, guys. Semoga Granny-nya nggak ada di sini. Oke, kita potong dulu ya. Oke, abang dapat kunci nih. Nah, ini kunci apa, guys? Ya, ada suara langkah kakinya loh. Bentar, datang gak ya dia? Aman kan? Oh no! Sorry, guys. Maaf guys, sepertinya kalian tuh bakal banyak mendengarkan suara teriakan Bang Arlias karena this game is so scary. Kita nggak tahu kapan si Granny-nya bakal kesini, guys. Ini ada ban lagi nih. Bentar. Itu kedengaran lagi dong. Kalau ngelempar barang kedengaran dong. Dia bakal datang kesini lagi nggak ya? Ya udahlah ya. Ya, yang penting dia nggak bisa masuk, guys. Cukup menegangkan, guys. Nah, ini apa nih? Safe key. Bukan, ini safe key-nya. Safe key. Terus kalau ini piece of picture. Picture dari siapa? Ini bakal datang gak ya? Abang tuh agak skeptis, guys. Agak takut kalau misalkan ada suara, si Granny-nya bakal ngejar. Jadi kita, itu ada screwdriver, guys. Ya ampun, nggak ada apa-apa di dalam safe key-nya. Nggak ada apa-apa. Kita harus ngambil screwdriver itu, guys. Abang sampai sekarang belum nemuin hammer. Abang tuh butuh hammernya, guys, buat keluar dari tempat ini. Semoga aja dia nggak datang ke sini, guys. Suara langkah kakinya tuh ada dekat sini soalnya, tapi nggak kelihatan dia di mana. Apa abang pancing aja kali ya? Aman kok, aman. Aman, guys. Ini apa nih? If you collect the piece of the painting, the granny may give you one more day. Oh, ada lukisan ya? Ada gambar. Kalau misalkan kita collect itu, kita bakal dapat ini. Ini ya gambarnya maksudnya. Oh, kita bakal dapat itu, guys. Hadiah bonus day. But anyway, guys, karena abang tuh baca komen kalian, katanya ending di Granny itu yang remake ini ada dua, guys. Terus katanya yang normal itu yang nggak pakai mobil atau garasi. Jadi abang tuh kali ini bakal mengabaikan barang-barang seperti ini, ban. Tentunya itu Granny ada di situ, guys. Kita bakal pelan-pelan masuk ke rumah lagi, guys. Aman-aman, guys. Aman, rumah kali ini aman. Drawer, nggak ada apa-apa. Itu kalau bunyi kayak gitu, dia bakal datang nggak ya? Oh, itu ada TV, guys. Ada TV, terus. Nah, bakal datang lagi nggak tuh, guys? Oke. Abang sembunyi dulu dah. Kita harus mastiin dia nggak ada di sini, guys. Ini game menyeramkan dan sangat membuat jantung kita berdebar, guys. Kalau kalian berani, kalian juga wajib memainkan game ini. Kalau misalkan kalian suka horror, kalian rasakan sendiri experience. Apalagi kalau malam tuh, pasti kerasa banget tuh. Ada suara langkah kaki loh. Better be careful aja ya. Abang dengar suara langkah kaki, berarti dia ada di sekitar kita. Kalau misalkan bisa, kita tuh berusaha sebaik mungkin biar. Nah, itu kan abang udah bilang tuh, dia ada tuh, guys.
Kalau bisa sebaik mungkin kita menghindari si Granny-nya dulu. Suara langkah kakinya kedengaran banget soalnya. Dia itu ngecek seluruh ruangan yang ada di sini. Sumpah, Granny yang ini menyeramkan menurut Abang guys. Menyeramkan. Dan kalian wajib coba deh. Kalian harus rasakan experience dan sensasi horornya. Guys, gak ngecek dia. Aman. Gak ada apa-apa juga guys di dalam sana. Ya. Suara krik guys. Datang dia. Lantainya juga bisa bunyi ternyata guys. Terus kalau lantainya bunyi kayak gitu dia bakal langsung datang. Oh my god. Amankah? Oh, itu ada kunci hijau, guys. Ada kunci hijau. Tapi dia bakal datang lagi enggak ya? Kan ngedengar, oh iya bakal datang lagi, guys. Oke, dia cuma datang ngecek, guys. Untung aja si Granny itu enggak bisa jongkok sepertinya. Oh, datang, no. Oh. Ya, masang perangkap dia, guys. Dia masang perangkap ke kita, guys. Terus dia naik kemana? Kita harus turun, guys. Cepat. Oh no, ini. Oh, itu dia, guys. Wah. Abang ninggalin shovelnya, guys. Kita udah berhasil membuka satu padlock key. Tapi Abang ninggalin shovelnya di atas, guys. Kita harus kembali lagi buat ke atas buat ngambil shovelnya itu loh. Shovelnya ada di sini soalnya. Kena perangkap, guys, kita. Sembunyi selalu lebih baik, guys. Maafkan Abang karena Abang tuh agak penakut. Jadi jadi gak apa-apa ya, kita. Oh ya, dia udah turun lagi tuh guys, bentar. Jadi kita udah bisa ambil shovelnya. Shovelnya ada di sini. Nanti shovelnya. Abang pengen mancing si Granny, tapi bingung mancingnya lewat mana. Apa Abang mancing lewat atas aja kali ya? Oh ini ada nih, ada sesuatu nih di sini. Aman guys. Oke. Kaleng. Kita harus lari, guys. Shit. Sorry, guys. Kaget. Abang mau mancing dia ke sini lagi, guys. Biar kita bisa kabur, maksudnya. Di toilet tuh ada apa ya? Aman. Tuh, waktunya kita kabur sekarang, guys. Kita harus menggali ini loh. Ya. Bunyi dong. Kita harus menggali salju yang ada di bawah. Bentar. Kok malah keras banget? Banyak banget perangkap di sini, guys. Perangkap suara lah. Ini lagi ada tuh. Lompat, ha. Gak ada guna juga sih. Dia udah tahu kita di mana, guys. Oke. Oh, ada kunci, guys. Ini kunci apa nih? Master key. Oh, dia dekat sepertinya, guys. Ini master key kunci terakhir nggak sih? Kita simpan dulu ya, guys. Kita bisa simpan di meja ini. Itu suara apa? Suara kucingku kayaknya, guys. Sorry, nyanyi kucingku nabrak pintu deh. Kan jadi tegang, guys. Kita butuh screwdriver. Screwdriver udah. Kita butuh ini, guys. Tang. Kita butuh tang. Ini kemana ya? Oh, ini kembali ke sini. Oh, ada guys, dia ada. Kita butuh tang. Kita butuh antena. Cuman TV-nya Abang lupa. Abang sempat ngeliat tuh antenanya ada di atas. Jadi kita coba ke atas nanti ya, guys. Oke, dia ngikutin gak ya, guys? Abang pengen mancing dia. Biar kita bisa dapat antenanya. Terus habis dapat antena,
Oke. Kita tinggal naik ke televisi. Antenanya ada di atas kok tadi. Abang lihatnya ada di sini. Gak apa-apa. Nih. Kita tinggal ambil aja. Oke. Dia udah naik, guys. Oh, dia. Dia enggak tahu, guys, kita ada di sini. Oke. Kita tinggal cari, guys, di mana? Di mana TV-nya? Ini TV-nya. Oh no. Abang belum menyalakan TV-nya, guys. Abang enggak tahu dia di mana. Abang pengen mancing lagi, guys. Abang pengen mancing granny. Kita harus sering-sering mancing si granny-nya, guys. Mancingnya di sini aja dah. Dia ada di mana? Oh, itu dia. Oke, abang udah tahu. Sekarang kita ke tempat TV dulu. Habis ke tempat TV. Tempat TV-nya di sini. Tempat TV-nya di sini. 8947. Oh! 8947, guys. Jangan lupa itu ya. Abang tuh pengen ngambil ini lagi. 8947. Ya, ada perangkap, guys. Oke, kita berhasil ngindarin perangkapnya. Oke, abang udah dapat tangnya nih. Ini buat potong kabel. Terus tadi 8947 itu untuk buka kode digitalnya. Oke. Kita tinggal butuh palu, guys. Palu doang yang abang belum dapetin. Abang nggak tahu palunya ada di mana, guys. Ada di mana dia? Bentar. Ada di mana dia, guys? Kanan apa kiri? Oh, kanan. Oke. Oh, sabar, Granny. Abang tinggal harus punya palu. Tapi kita potong dulu. Potong dulu. Oh no. Sorry, guys. Abang lupa di sana ada perangkap. Maaf, guys. Abang ketangkep. Ternyata Granny-nya pintar masang perangkap, guys. Bentar. Kita harus buka ini, guys. Pakai batu kan. Oke. Satu lagi ya. Apa udah? Udah aman. Tapi kan itu bersuara, guys. Oke, abang pengen tahu posisi Granny sekarang ada di mana? Kiri apa kanan? Kayaknya kanan deh. Oh, nih, kanan nih. Nah. Ketangkep lagi gak tuh? Sorry, guys. Ini udah day ketiga. Oh, kita ada di penjara, guys. Ini gimana cara keluarnya? Nih. Play faster with something else. Semi broken pipe. Kita di penjara akhirnya, guys. Tadi tuh di semen pintunya kita tadi di semen, sekarang udah di penjara kita. Wah. Nih. Susah juga ya kabur dari Granny. Ini apa? Nggak bisa. Oh, ini. Bisa, guys. Oke. Kita dapat. Udah bisa. I have to get. Oh. Center. Oke, kita udah dapat center. Udah aman. Dia ada di mana, guys? Di depan kah apa di kiri? Abang tinggal harus mencari dua bahan lagi. Bukan dua bahan deh, satu aja. Sisa hammer. Hammer ama motong lagi satu, guys. Granny, kamu sangat menyeramkan. Ini kalau naik kemana ya? Oh, naiknya ke sini, guys. 8947. Jangan sampai lupa kodenya ya. Tolong ingat bersama-sama dengan abang. 8947, ayo bareng-bareng, guys. 8947. Terus tangnya abang itu tadi di mana ya?
Abang kayaknya pengen mancing lagi deh si Granny-nya. Eh, itu Granny-nya ternyata ada di belakang kita. Oke, guys. Situ belum ada palu-palu, enggak ada palu. Nah. 8 9 4 7. Oke, udah. Oh no. Sabar. Oke, masih, guys. Kita tinggal harus nyari gunting abang tadi di mana. Kalian tolong bantulah. Bantu lihat gunting abang tuh ada di mana, guys. Nih. Abang butuh gunting dan juga abang butuh palu. Ini gunanya buat apa ya? Kita taruh di sini ya kan ya. Terus diputer. Oke, bakal dapat apa ya, guys? Apa nih? Baterai. Oh, ini baterai buat mobil, guys. Oke, Granny datang lagi, guys. Kita udah bisa pancing lewat sini, bisa nggak ya? Oke, bisa. Kita sisa maju. Oh. Tolonglah, abang harus nyari tangnya abang tadi tuh. Sama palu-palu, kalau dapat ya, guys, tolong bilang di mana palunya, di mana. Tolonglah, nggak ada, guys. Tadi abang dapatnya di. Abang tadi ditangkapnya di sini sih. Mana ya? Gak ada, guys. Kayaknya dibuang sama si Granny deh. Tapi gak tahu dibuang kemana. Sumpah. Abang sepertinya harus naik lagi ke atas deh. Kita harus mencari remote control ya kan ya. Oh, ini Master Key udah ada. Master Key udah ada, udah aman. Udah aman, sisa ini aja, guys. Palu sama gunting. Gunting abang mana ya? Si Granny itu ngambil aja tapi kagak ngembaliin, guys. Bermain bersama Granny ternyata sangat menyebalkan dan sangat menyeramkan, guys. Tapi kok dia nggak ada ya? Nggak datang ya? Oh, okay, guys. Okay, si Granny udah datang. Kita tinggal mencari dua benda aja lagi, guys. Masa kita nggak bisa dapet sih? Oh, coba naik. Huff, tempat apa lagi ya yang abang belum ngecek? Salah, guys. Ternyata dia masih ada. Ini udah day 4, guys. Ini udah day 4. Abang sepertinya tidak ada lagi harapan selanjutnya, guys. Di sini cuma ada gasolin. Granny apakah ada di sekitar sini? Wow. Sangat menegangkan, guys. Jangan-jangan pakai shovel bisa, guys. Dia ada di mana, guys? Abang nggak dengar. Oh, pas di belakang kita loh. Tak tombak kamu pakai ini shovel. Bisa pakai shovel nggak ya kira-kira, guys ya? Bisa mungkin ya? Kita coba ya. Mungkin bisa, guys. Abang aja yang agak pelongo-pelongo kali ya. Nggak bisa. Butuh hammer, guys. Abang tuh nggak tahu posisi hammernya di mana. Nggak ada juga posisi hammernya. Nggak ada yang ngasih tahu kita posisi hammernya di mana. Pemotong kabelku di mana, Granny? Tolonglah, Granny. Oh, ini. Dapat, guys. Oke, dapat. Ada ternyata dekat sini, guys. Nah, sisa satu lagi hammer. Hammernya ada di mana, guys? Berarti kita harus naik lagi dong. Granny ada situ tuh. Kita bisa motong nggak ya? Bisa, guys. Bisa, seperti kita bisa motong di atas dulu. Kita bentar. Ntar ada jebakan, guys. Oke, sini. Ayo, Granny. Abang tuh tinggal butuh palu, tapi palunya nggak tahu di mana. Bisa kita hindarin nggak ya?
Oke, bisa guys. Aman. Dapat. Abang pengen mancing lagi. Kita coba pancing ya. Dia datang ke sini lagi, guys. Abang udah enggak butuh nih. Udah aman. Oh, hammernya ada di sini. Oke. Hammernya ada di situ, guys. Bentar. Abang gak bisa lari. Abang baru bisa lari, guys. Ya, hammernya jatuh di toilet, guys. Abang udah dapat hammer. Abang udah dapat master key. Master keynya kan di sini. Nah, tapi karena hammernya jatuh. Aman, guys. Oh, kita sembunyi dulu. Pokoknya ada di toilet tuh, guys, hammernya tadi. Oke. Kita tinggal harus ke bagian toilet. Mau kemana nih Granny-nya? Ya udah kesini dong. Jangan kesini lagi dong. Terus kita bisa kabur, guys. Dikit lagi. Seram banget, guys, sumpah. Game ini sangat menyeramkan. Ih, Granny-nya gak mau pergi, guys. Guys, Granny-nya error, go! Last day, guys. Kita hanya punya kesempatan satu kali lagi. Ngebug tadi dia, guys. Granny-nya gak mau pergi. Gimana dong? Semoga gak ngebug lagi nih. Bahaya banget nih kalau ngebug kayak gini. Abang tinggal butuh hammer dan master key. Dia ada di sekitar sini sih sebenarnya. Bentar. Apakah hammernya masih ada di tempat yang sama? Abang nggak tahu. Kita sepertinya harus mancing Granny sekali lagi. Ini udah hari terakhir kak kita, guys. Pandangan kita udah mulai berubah. Yang aneh-aneh lah pokoknya. Dia ada di mana, guys? Kanan apa di kiri? Kanan, kiri, belakang? Kanan, kiri apa belakang? Oh, itu dia, guys. Kita pancing ke sini dulu ya, guys. Wow, datang nggak? Datang. Aman. Terus kita bakal ke toilet. Terus kita ngambil palunya. Kita palu sebentaran. Tuh. Terus semoga palunya masih ada di toilet ya, guys ya. Semoga masih ada. Tolonglah, semoga enggak. Oke, hammernya masih ada. Hammer masih ada. Tapi ada perangkap, guys. Oh no! Gagal, guys. Abang gagal kabur, guys. Kita harus mencoba dari awal lagi. Tidak masalah, guys. Walaupun abang gagal, abang bakal nyoba lagi. Pokoknya abang harus berhasil mengalahkan Granny ini. Dan kita harus keluar dari tempat itu. Kalau kita kalah misalkan sampai hari ke-6, Kita dipenggal ya, guys. Susah juga ya. Nah, di sini ada Milky nih, mau memberikan kita semangat lagi sekali lagi. Ayo semangat. 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 Maaf ya guys, karena tadi tuh abang buru-buru pengen menyelesaikan dengan cepat. Jadi abang udah dapat hammernya, udah dapat screwdrivernya, udah dapat tangnya, udah dapat apalagi sih namanya satunya, master key-nya. Jadi abang pengen cepet-cepet tuh ngebukanya, padahal itu yang bikin abang gagal dan
ketangkap di salah satu trap si Granny. Oke guys, abang kembali lagi dan kita berada di keadaan yang sama, yaitu kita tinggal mencari palu. Abang udah nge-unlock kodenya? Kodenya udah belum ya? Kayaknya udah deh. Abang juga udah nge-unlock dapat master key. Sekarang yang tinggal menjadi persoalan palunya. Abang tahu kok di mana palunya tinggal? Kita ngambil aja. Palunya itu tadi abang lihat ada di palunya ada persis di sana, guys. Jadi kita harus mancing dulu. Mancing si Granny-nya. Dia bakal datang dari sana tuh. Wah. Oke, Granny-nya udah ada. Kita tinggal mencari palunya, guys. Abang tuh seingat abang palunya ada di sini. Nah, ini dia palunya, guys. Kita tinggal kembali lagi. Okay. Okay. Kita udah mendapatkan palu dan juga master key. Satu-satunya yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya keluar dari tempat ini secepat mungkin, guys. Jadi abang bakal buka dulu plank-planknya, baru kemudian kita bakal kabur dari green ini. Wow. Abang mengulanginya sekali lagi, itu butuh kesabaran dan ekstra hati-hati, guys. Bahkan abang masih deg-degan nih. Buat mancing si Granny-nya aja tuh suatu effort, guys. Kita benar-benar harus hati-hati kalau mau mancing si Granny agar tidak ketangkep lagi gitu. Kalaupun ketangkep, ini baru hari ketiga sih seingat abang, jadi seharusnya nggak ada masalah sih. Cuman abang pengen mancing lagi si Granny-nya ya. Kita coba mancing sekali lagi ya, Granny-nya ada di mana? Biar kita bisa tahu Granny-nya lagi di mana nih. Harusnya Granny-nya lagi keliling-keliling di rumah sih, guys. Dia bakal di kanan lagi sepertinya sih. Abang udah manggil, tapi suara langkah kakinya masih belum kedengaran. Tapi dia pasti datang ke sini kok. Oh, dia datangnya lewat situ ternyata. That's okay. Kita tinggal ke pintu utamanya, guys. Pintu utamanya aman-aman. Kita semoga nggak ada trap. Satu lagi. Oh. Tenang, guys, tenang. Ini semua sesuai rencana abang. Tinggal satu lagi, guys. Kita jatuhin dulu nih. Biar kita bisa tahu. Bermain green ini sungguh amat sangat menegangkan, guys. Kita harus ekstra hati-hati, terus kita buka dulu. Oke, udah. Udah, nice. Kita pancing lagi green-nya, guys. Tetap kita pancing. Oke. Kita udah mancing, kita nggak butuh lagi hammernya. Kita turun dan kita akan pakai master key-nya untuk pergi secepat mungkin dari sini. Ayo. Semoga dia lambat kembalinya, guys. Master key. Waktunya kita keluar dari tempat ini. Satu, dua, tiga. Yo. Yes. Berhasil, guys. Woo. 1882 second itu berapa menit ya, guys? Abang berhasil escape. Great, akhirnya guys, setelah abang gagal tadi, akhirnya kita berhasil keluar dari tempat si Granny through the main door medium. Woo, finally guys. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Abang tadi udah hampir kena mental tuh pas kena di hari kelima tiba-tiba ketangkep aja. Padahal kita udah bisa keluar tuh tadi. Ini udah selesai. Pokoknya abang udah ngulang dua kali. It's okay, cuman tadi abang agak serius jadi abang gak bisa sambil komentar. Takutnya abang gak bisa denger suara stepnya. Dan ini kita udah selesai, guys. Wow, sungguh perjalanan yang sangat amat menegangkan. Dan bermain green ini salah satu permainan terseram menurut abang yang pernah abang mainkan. Ini padahal masih medium difficulty loh, belum yang ekstrim dan yang hard. Gimana tuh nanti? Kalau ekstrim pasti cepet banget tuh. Yah, but anyway, kita berhasil mendapatkan ending pertama, yaitu keluar lewat pintu. Nah, dan menurut kalian ada dua ending. Ada satu yang keluar dari pintu, ada satu yang keluar lewat garasi. Tentunya kalau lewat garasi kita harus mengumpulkan benda-benda yang
tersebar di sepanjang rumah Granny, tapi yang berbentuk yang berhubungan dengan mobil. Jadi seperti ban mobil, radiator, terus bensin, banyaklah pokoknya. Dan mungkin itu akan membuat kita bisa keluar lewat garasi. Kalau kalian mau abang memainkan ending keduanya, kalian komen di bawah. Walaupun sebenarnya abang kali ini cukup lelah bermain dengan Granny ini. Satu yang membuat ini menegangkan, guys, karena kita tuh kadang nggak tahu posisi Granny-nya itu ada di mana. Tiba-tiba kita nabrak aja sama si Granny-nya. Jadi kita harus pakai teknik mancing gitu. Pemancingan, asik. Oke, abang sudah selesai hari ini, guys. Abang mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Juga mendukung abang walaupun abang gagal di percobaan pertama. Kita udah selesai di percobaan kedua, dan kalau kalian mau, abang bakal coba main di ending kedua. Jadi langsung aja komen di kolom komentar yang ada di bawah. Buat yang baru join, selamat datang. Kalian sangat di welcome di channel Bang Arlies. Abang Arlies sangat suka banyak penonton-penonton baru yang ada di channel Arlies. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video abang selanjutnya. Thank you and have fun. Wah, great nih.